Hari ini tanggal 25 November bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Ini kalau bicara Hari Guru Nasional, Gina ada kenang-kenangan nggak dengan guru favorit? Nah, jadi ini Jati ya, memang kita pasti punya kenang-kenangan tersendiri sama guru favorit. Apalagi dari SD, SMP, SMA, saya rasa semua guru ini punya ceritanya masing-masing ya. Jadi favorit kita semua pastinya. Tapi kalau cerita siswa-siswa SMK Negeri 1 Plupuh, Sragen, Jawa Tengah ini beda lagi Jati. Jadi mereka melakukan aksi membasuh kaki para gurunya sebagai tanda penghormatan sekaligus memperingati Hari Guru Nasional. Pahlawan tanpa tanda jasa, itulah julukan bagi para guru yang mengabdi untuk pendidikan bangsa. Sebagai tanda penghormatan, siswa-siswi SMKN 1 Plupuh Sragen memberikan perlakuan istimewa, yakni membasuh kaki para guru dengan air yang ditaburi bunga. Setangkai bunga juga telah disiapkan sebagai hadiah tambahan. Selama prosesi berlangsung, baik guru maupun siswa tak kuasa menahan air mata. Terharu karena teringat kembali pengorbanan seorang guru untuk anak didiknya. Terus terhadap guru sendiri gimana nih kalau kamu sendiri di Hari Guru ini? Baru ya pagi belajar sampai juga menghadapi kenakalan siswa-siswa. Terus tidak akan menyerah, tetap semangat mengajar walaupun terkadang susah jatuh. Di sisi lain, kegiatan membasuh kaki guru juga untuk membangun kedekatan antara guru dan siswa. Menggugah rasa. Di mana rasa ini kan menjadi dasar kegiatan. Harapannya dengan kita menggugah rasa, utamanya adalah satu, respek dan rasa hormat anak pada gurunya yang selama ini sudah mulai berkurang. Nah, ini kita bangun kembali sehingga anak dalam pembelajaran itu sudah mulai membangun bagaimana menghormati guru dan mata pelajaran yang diajarkan. Hari Guru Nasional diperingati setiap November tanggal 25. Sebuah profesi yang kerap kali menjadi panggilan hati untuk mencerdaskan bangsa. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, selamat Hari Guru kami ucapkan untuk seluruh guru ya di Indonesia. Saya juga mau ucapkan secara langsung ini Jati dan saudara, selamat Hari Guru untuk semua guru saya ya dari SD, SMP, SMA, mungkin untuk dosen-dosen saya juga di kampus ya. Itu juga guru ya, saudara-saudara. Iya, itu juga guru. Betul sekali, kita juga harus mengucapkan selamat Hari Guru. Tidak hanya selamat saja tapi juga berterima kasih ya. Karena kita berdua ada di sini sampai detik ini punya pengetahuan dan juga pengalaman yang luar biasa. Itu tidak lain karena berkat guru-guru kita. Betul. Kesabaran apalagi, mereka yang ketika kita nakal-nakal. Setuju. Wah, dan saya tahu menjadi guru itu bukan hal yang mudah. Apalagi saya juga menimba ilmu di keguruan gitu. Ya Jati. Wah, mendidik anak-anak tuh luar biasa sekali. Kalau Jati ada guru yang mau diucapkan selamat Hari Guru? Kalau spesifik sih mungkin gak ya. Semuanya kita ucapkan selamat Hari Guru dan terima kasih atas jasa Bapak Ibu semuanya. Mungkin ada 1-2 guru yang mungkin itu jadi membekas di saya. Yeah. Tapi ya semuanya tentunya sangat berjasa, entah itu sedikit ataupun banyak, membuat kita menjadi sampai saat ini itu adalah satu hal yang luar biasa. Iya, tentunya doa kita semoga sehat terus untuk semua guru-guru kita, semua guru yang ada di Indonesia. Semangat terus untuk memberikan ilmu kepada masyarakat Indonesia dan mencerdaskan anak bangsa. Baik.